online, yaitu menggunakan taman fotografi KBS, yaitu aplikasi e-biasiswa. Sejumlah 426 permohonan telah dijimun daripada pelajar yang terdiri daripada atlet pelbagai jenis sukan. Daripada jumlah itu, hanya 79 orang pelajar yang berjaya mendapat tempat dalam skim biasiswa sukan persekutuan KBS ini. Di tahun 2013, kerajaan telah meningkatkan peruntukan biasiswa ini daripada 1.4 juta kepada 1.8 juta tahun. Saya ingin mengingatkan para penerima agar sentiasa mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan dan sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian dalam bidang sukan masing-masing. Kesalahan seperti prestasi sukan yang menurun dan pencapaian akademik yang rendah di bawah 2 ataupun telah tidak mendaftar khusus pada setiap semester boleh menyebabkan beasiswa ini ditarik balik. Oleh itu, para penerima diingatkan supaya sentiasa bekerja keras dan menjaga disiplin serta secara konsisten menunjukkan minat dan semangat tinggi yang berterusan. Beri